Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah mujizat terbesar. Apakah Anda percaya saat orang berdosa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia diselamatkan? Mana yang lebih sulit bagi Allah, walau kenyataannya tidak ada yang sulit bagi Allah, menyelamatkan jiwa dari neraka atau menyembuhkan tubuh yang sakit? Tentu saja lebih sulit menyelamatkan jiwa dari neraka, karena Allah harus mengutus anaknya ke salib. Allah telah memberi Anda mujizat terbesar, yaitu membebaskan Anda dari neraka dan memberi hidup kekal. Apalagi mujizat kesembuhan, pemulihan pernikahan, mengubah anak remaja pemberontak, atau sukses bisnis. Allah pasti memberikannya. Ketika Anda datang kepada Allah dengan sakit kepala, Dia berkata, tidak masalah. Tetapi ketika Anda datang kepadanya dengan kanker, Dia berkata, kanker, wow, ini sulit. Aku butuh lebih banyak kuasa untuk menyembuhkannya. Tidak. Mungkin bagi manusia kanker lebih sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Karena Allah berkata, lihatlah, akulah Tuhan, Allah semua manusia. Apakah ada yang sulit bagiku? Yeremia 32 ayat 27, New King James Version. Justru seringkali Allah lebih sulit menyembuhkan sakit kepala kita daripada kanker kita. Mengapa? Karena saat orang sakit kepala, dia berusaha menyembuhkan sendiri penyakitnya, sehingga tidak mengandalkan Allah. Sebaliknya, saat kanker, orang menyerah dan hanya berharap kepada pertolongan Allah saja. Allah telah memberi Anda mujizat terbesar, yaitu hidup kekal di surga. Apalagi memberi Anda mujizat yang lebih rendah. Firman Allah juga berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Allah pasti memberkati Anda dalam segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.